sekitar 65.000. Gratis. Anaknya loro sih Haji. Minum. Gratis minum. Teman-teman, assalamualaikum, salam bahagia selalu. Nah, liburan kali ini saya itu lagi main di tempat kerjanya teman saya. Jadi biasanya dia kan mainnya ke tempat kerjaku. Nah, sekarang kita lagi kebalikannya ya teman-teman. Kebalikannya saya mengunjungi dia di tempat kerjanya. Perjalanannya itu sangat jauh ya teman-teman. Sekitar 1 jam perjalanan tadi naik kereta api. Rencananya kita itu mau dipesenin masakan Indonesia, spesial masakan Indonesia. Entah itu apa ya, nanti tonton aja videonya ya teman-teman. Sego megono. Gue aja lu lagi teko ala rek nunggu ngasih jam-jaman cantiknya salim dice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isi panasnya kayak gini. Megono guys. Aduh, perjalanan mau arep maem megono. Megono ki khas ndiyo lah ya. Kan tunggale loro tok panan. Iki harganya sekitar $35 atau sekitar 65.000. Gratis. Anake loro sih Haji. Minum. Gratis minum. Apa Yuni? Ganti warna. Halo, Bu Aja lo lagi teko. Ala, rek nunggu ngasih jam-jaman. Cantiknya. Salim dice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Diandum, tunggu. Wah, ini loh guys, jenis ini sego megono khas Palongan. Andungu. Aku kok janggal terus kok perasaan ngompor kayak gini. Iki gori. Teri. Kira-kira piye to maksudnya nasi kacang. Apa? Nasi apa? Nasi pelakor. Nah. Megono khas Pekalongan guys. Porsine omacul iki. Tenan. Porsine ndang iki. Mayu iki ndang iki. Ndang ya serius. Jenenge ganti endang tak iki. Bacaan ora iki. Kan enggak pernah ngerti apa barang-barang ampe kepo. Gua enak jebul. Baru ini nih. Ya itu aku ya. Kacahan tewel. Apa ini? Teri. Kacang panjang. Belum nyampe mas. Aku ki penasaran. Ya tak kira ki popong. Tapi rasanya enak. Nasep. Bumbunya enak. Udah tadi. Ono ini ya pedes kabeh. Ono ini ngono kuwi. Apa? Banter banget. Tapi nek nasinya kaya itu kan bisa dipisah. Heeh, kok enak kan mau. Kru berapa anak buah? Banget warnanya. Porsi 3 orang.
akhir tenang. Telu ya kurang, loro lah. Mamaku balik. Waduh, mantap. Ini kembang goyang, tempe keripik. Boten. Kata ini tuh belum sekarang di bulan apa tuh belum sekarang ya. Atau dia mas. Makanya kata dia, ya nanti kalau waktu dekat ini enggak gitu, belum kira mau jual ini mau di Arab. Enggak nomor musik. Ada pak shop. Orang. Yang orang kena bayi. Itu masih nanti bulan 11 mikir kan. Sekali jangan sampai rumah ini gitu. Jangan sekolah. Ini sekolah pora. Iki. Enggak bener. Ala iki enggak terana aku anu ra enak wektune aku ora. Kok sirikmu kayak ini biar ora saya. Ini nyengser. Ya kan ayu padha wong ngapret. Cumir. Udah sini utang jas. Tinggal nunggu nanti datang. Dan nah, saya suka ramen ini Nana. Menjajal. Itu udah cari tempe. Kentang goreng sama iki ayam tempe. Iki urap. Iki jane nasi nanti. Dicari ta ya pedes iki. Mayan. Nasi opo no? Jenenge opo masakane induk ya pedes. Oh, nasi megun. Sego megun ora nasi. Khas Pekalongan Jawa Tengah. Sambel. Sambel sego anu iki we ya. Keteng tenduke. Nggak usah ngasih ini. Oh, jembat. Mulai metu abe enak ini. Mawe mesti anu pengen pedes banget emang. Ya pedesan. Ya orang pedes banget. Cuman kita kan enggak suka pedes. Pedes saikor kae. Oh. Pas kae. Oh, jadi sama aku mau. Oh, jadi rare kae. Tapi ora enggak menyerah. Enggak menyerah. Sing pesan awakmu kok kae to? Aku pesan, wangnya terus wang ngomong hebat, tapi aku gelem ngono. Mbak Sri? Mbak Sri? Mbak Sri? Riko mbak? Tangga, kita lho pojok. Naik tangga. Icik bontek mbak? Mau dikeroyok wang aki kok. Tapi sudah rasanya kan beli, kan penasaran. Kan sawi tuh. Tapi enak aja. Sabar. Tenang kok pikirmu. Lah kan yo padha sak umuranku to. Umurane gini. Heeh. Kayak pur ge yo. Sopo ide itu padono karo sopo ge? Mbakmu. Mbakmune Pak Lurah. Heeh. Mun cewek wong. Apa padha kan bedone yo. Mas Bambang wis mangan burung. Aku reti kan kok enane lek jinto dhuwure sing ngapa. Alon-alon guys, mangan. Nek ngenteni ati jam 11. Porsine kakean. Wah, benar wah. Ijene nur landi enak yo. Heeh. Cuma aku kurang asem dikit. Kan Jawa tuh dhewe. Aku kan Jawa lho, Mbak. Buyutku kan ning Jawa ning Ngawi. Oh. Keras lho. Aku ben intone sing malah mbok iPhone kenek. Oh. Kenek pajak piro? Telek. Telek lho anake ra di sekolahke. Eh, ape mulai nggo iPhone pamer piye status nang Facebook. Apa? Koncoku. Aku ne. Aku ne. Ya Allah. Gue iso tunggu iPhone meh ngomong. Lah aku iPhone tak bantalan ke yo. Iya. Mbak Sri we iPhone ge bantalan. iPhone we ra kanggo aku tak bantalan wae. Lah yo. Lah kuwi kan agek duwe
itu berarti orang kaya baru itu. Ora iya. Asonae ta wit cilik itu. Masa ora sekolah? Ya Allah, kandung. Persini akeh banget guys. Jadi aku malam ini alon-alon. Alon-alon. Just one video ini. Jadi saya akhiri video ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan nambah semangat. Cinta Pene. Terima kasih. See you next time. Siapa? Nyakolin reti ya, Pak Ron. Ya, apa lagi? Ini nongkong gitu.